Detasemen Khusus 88 Mabes Polri berhasil menangkap 9 terduga teroris yang tergabung dalam kelompok NII Tangerang Raya. Selain itu, Densus 88 juga menangkap 1 orang teroris lain dari jaringan Jamaah Ansarut Daulah. Tersebar, tapi dilakukan oleh satu kelompok yang mengaku sebagai NII Tangerang Raya, ya. NII Tangerang Raya, ini mereka ada 3 orang. Nah, pertama yang di Jawa Tengah itu ada 9 orang tersangka, ya. Beberapa waktu lalu sudah kita sampaikan informasi awalnya secara detail, yaitu tersangka S alias A, ya, TB, kemudian tersangka W alias T, tersangka S alias PA, kemudian tersangka S alias B, kemudian tersangka SW, tersangka TN alias L, kemudian tersangka M alias J, dan tersangka HS. Nah, ini adalah 9 orang yang ditangkap di Jawa Tengah. Mereka ini merupakan pentolan strukturnya JI, ya, untuk wilayah yang mereka sebut sebagai Kodimah Timur. Ya. Kodimah Timur. Ya, ini adalah salah satu pembagian wilayah di kelompok Jamaah Islamiyah. Ada 1 orang di Jawa Tengah yang merupakan anggota JAD yang pada waktu bersamaan juga dilakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan, yaitu saudara NK alias AY. Jadi ada 9 orang JI yang pertama, kemudian ditambah 1 orang dari JAD.